Presenter dan pemain film Nikita Mirzani rupanya sudah menutup pintu perdamaian dengan Fadel Bajideh, kekasih dari Loli. Hal itu disampaikan kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, yang menegaskan bahwa kliennya tak mau memberikan kesempatan kepada Fadel Bajideh. Fahmi menceritakan tentang wanita yang akrab disapa Niki itu tentang Fadel lewat sebuah perumpamaan, yakni janda tiga anak tersebut sudah menutup pintu dengan gembok dan kuncinya dibuang ke laut. Akan tetapi, menurut Fahmi, Niki tidak berniat memenjarakan Fadel. Hanya saja ibunda Loli itu melaporkan Fadel ke polisi dengan bukti-bukti dugaan tindak pidana yang dimiliki. Menurut Fahmi Bahmid, Nikita Mirzani bukanlah aparat atau penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, melainkan Niki hanya membuat laporan untuk melindungi anaknya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.